Pertama-tama, goreng 500 gram ikan dencis yang sudah dicuci bersih dan sudah dimarinasi sebelumnya. Goreng hingga matang, lalu angkat dan tiriskan. Tumis bumbu halus hingga harum. 2 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 5 butir kemiri, 1 ruas kunyit, dan 3 buah cabai merah. Masukkan 1 batang serai yang sudah dimemarkan. Lalu masukkan 25 gram bawang merah utuh dan 10 buah cabai rawit utuh. Tambahkan 1/2 sendok teh garam halus, aduk rata. Setengah sendok makan gula pasir, aduk rata. Lalu tuang 200 ml air. Satu sendok teh cuka, aduk rata. Dan 1/2 sendok teh kaldu bubuk, aduk rata. Jika bumbu sudah mendidih dan matang, masukkan ikan yang sudah digoreng sebelumnya, kecilkan apinya, lalu masak hingga kuah agak menyusut dan meresap ke daging ikan. Balik ikan dengan perlahan,
agar bumbu tercampur rata. Jika sudah menyusut dan bumbu sudah meresap, lalu angkat dan siap disajikan.